Ya, silakan tembak dulu. Saya bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos registrasi kawasan wisata alam Gunung atau Bulus Saraung, Taman Nasional Ban Timur Bulus Saraung. Sini. Welcome to Bulus Saraung Registration Post Desa Wisata Regilius Tompok Buluk. Jalur pendakian. Oke, mendaftar. Selesai registrasi. Ada beberapa identitas ditutup ini. Ini dia. Kita dokumentasikan dulu di sini. Tarif masuk di sini satu orang. Berapa tadi? 17.000 per orang. Per orang. Parkir motor 5.000. Oke, ini parkir motor 5.000. Berlaku untuk satu hari. Karcis masuk pengunjung Taman Nasional Ban Timur Bulus Saraung. Karcis masuk pengunjung. Oh, banyak banget karcisnya, double-double begitu ya. Taman Nasional Bulus Saraung. Oh, banyak lain-lainnya. Ya. Masih ada pinjol di atas kah? Tidak ada, Mi? Ada. Shelter Puncak Pos 9. Sumber air di pos 9. Oke, sekarang saya di sini. Pusat informasi. Dari pusat informasi sekarang terus persiapan pos 1, 2, shelter. Dan semoga kita jalan terus sampai dapat pos 9 baru istirahat. Full time ini Agustus mendaki setiap Sabtu. Banyak gunung ini naik. Cara membuat. Oke, terima kasih. Saya mau jalan. Keburu malam. Tarik masuk dan kegiatan wisata alam gunung. Bulus Saraung. Ustu Tompok Buluk. Jalur pendakian. Berangkat dari kampung atau dari desa. Desa Tompok Buluk namanya. Ini adalah desa wisata bernuansa Islami. Jalur pendakian ke sini. Masalahnya kita cari air minum. Penjual air.
Gimana dapat air kalau ini? Ada gitu kali. Ayo. Halo, geng. Pos 1. Mana arahnya? Ya, jangan-jangan salah jalan ini. Jalur pendakian. Ah, ini dia lewat pematang sawah. Dilarang membuang sampah. Jadi di sini kita lebih banyak naik tangga ini, guys. Ini dulu nih, putar. Panjang itu. Hah? Kasih kenceng, tahan-tahan. Tahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yo. Sorry kita video. Tidak apa-apa. Tapi kau dingin. Iya, silakan, silakan hati-hati. Wih, tangganya ini dia guys, yang kita cari. Lah. Maghrib. Perjalanan pulang pagi baru dihitung ini tangganya. Cuh, dihitung itu. Dekat-dekat jenis dapat pos lagi nih. Kalau di Buluk Bari atas 1 kilo kurang lebih. Pokoknya. Luar biasa di sana itu. Pos 2. Tiba di pos 2. Pendakian Buluk Saraung. Dan ini teman mendaki kami yang ngos-ngosan. Maghrib guys, waktu saya tempat. Pegang sini. Ini bangunan buat shelternya di antara pos 2 pos 3 pendakian ke Buluk Saraung. Kita lanjut dalam gelap-gelapnya malam ini. Halo guys. Sampai di pos 3. Anda memasuki kawasan pemanfaatan Taman Nasional Bantimurung Buluk Saraung. Ada beberapa nih tulisan. Pos 3. Lanjut, yuk. Telah sampai di pos 4. Semangat
puncak 5 meter lagi. Itu sudah. Guys, tempat shelter di pos 5. Bangunannya luar biasa bagus ini. Air di pos 5 sedang kering untuk di musim kemarau saat ini. Silakan bawa dari awal atau sampai di pos 9 sekalian. Guys, sekarang tiba di pos 6. Begitu dekat terasa. Guys, telah sampai di pos 7. Ini dia tulisannya pos 7. Wih, suara anginnya mulai terasa terdengar. Ini ada rotan. Banyak rotan di sini, guys. Hati-hati kalau mendaki, banyak duri. Pos 8. Wih, pokoknya gas terus. Guys, telah sampai di pos 9. Sekarang jam 8.35 waktu setempat. Ini kita, banyak kemah rupanya di sini. Cari sumber air dulu. Hiu. Coba ke bawah sini ya. Banyak je orang. Habis sikit mendaki hampir 3000. Tak terasa ya. Ngejek. Ya, karena sehat. Awas. Kalau enggak sehat terasa juga. Coba cari-cari petunjuk air. Mana di situ? Iya. Ya, guys. Dan telah sampai kita di perkemahan, saatnya kita bondingkan kemah. Setelah kemah semalam berdiri dan kami istirahat, inilah suasana pagi ini. Luar biasa. Mari mendaki. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalam.